Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengkritik sebuah lagu yang berjudul Hari Bersamanya yang dipopulerkan oleh Sheila on Seven. Dalam mengkritik lagu ini, saya akan menggunakan pendekatan struktural, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada unsur intrinsik sebuah karya sastra itu sendiri. Yang akan saya kupas atau bahas di sini yaitu mengenai amanat atau makna yang terkandung dalam lagu Hari Bersamanya ini. Selamat menyaksikan. Berikut saya tampilkan lirik lagu Hari Bersamanya. Untuk memahami makna lagu Hari Bersamanya, perlu melalui parafrase liriknya. Berikut ini contoh parafrase liriknya. Parafrase tidak hanya seperti ini, bisa menggunakan kata-kata lain asal memudahkan dalam memahami makna sebuah lirik lagu. Baiklah, ini parafrase saya terhadap lagu Hari Bersamanya. Hari kini telah terganti, tak bisa untuk kuhindari. Tibalah saat ini aku akan bertemu dengannya. Jantungku mulai berdegup lebih cepat, kakiku pun bergetar dengan hebat. Akankah aku bisa untuk mengulangi, merusak harinya? Aku mohon kepadamu Tuhan, untuk satu kali ini saja, tolong berikan aku sebuah kekuatan untuk mampu menatap kedua matanya. Aku mohon kepadamu Tuhan, untuk satu kali ini saja, tolong lancarkanlah hariku, hariku saat bersamanya, hariku bersamanya. Kau tentu tahu betapa aku melemah di hadapannya. Kau juga pasti tahu sudah berapa lama aku mendambanya. Aku mohon kepadamu Tuhan, untuk satu kali ini saja, tolong berikan aku sebuah kekuatan untuk mampu menatap kedua matanya. Aku mohon kepadamu Tuhan, untuk satu kali ini saja, tolong lancarkanlah hariku, hariku saat bersamanya, hariku bersamanya. Wahai Tuhan, tolonglah hari bersamanya. Wahai Tuhan, tolonglah hari bersamanya. Aku memohon kepadamu Tuhan, untuk satu kali ini saja, tolong berikan aku sebuah kekuatan untuk mampu menatap kedua matanya. Aku memohon kepadamu Tuhan, untuk satu kali ini saja, tolong lancarkanlah hariku, hariku saat bersamanya, hariku bersamanya. Saat hariku bersamanya, saat hariku bersamanya. Saat hariku bersamanya, saat hariku bersamanya, saat hariku bersamanya, saat hariku bersamanya, hari bersamanya. Oh Tuhan, tolonglah hari bersamanya. Oh Tuhan, tolonglah hari bersamanya. Baiklah, dari parafrase di atas dapat diketahui bahwa lagu ini menceritakan tentang perasaan gugup yang dialami seorang laki-laki ketika menghadapi sebuah pertemuan dengan wanita pujaannya. Sedangkan, pesan dan makna yang dapat diambil dari pembahasan lagu Hari Bersamanya ini yaitu sebuah kebingungan seorang laki-laki yang gelisah dalam menempatkan posisi ketika bertemu dengan wanita yang dikagumi. Posisi tersebut harus dimaklumi karena bukan persoalan yang mudah untuk mengatasi pertemuan tersebut. Karena pastinya kita akan mengalami gugup yang semaksimal-maksimalnya saat berada di dekat orang yang kita sukai, sampai-sampai segala sesuatu yang kita lakukan jadi berantakan. Ketika masa pendekatan, hal ini biasa terjadi. Jadi tenang saja kalau dia merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan, maka dia akan memaklumi segala keanehan dan kegugupan kita. Baiklah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.